matahari hanya di atas kepala panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Sobat RH sekalian, di depan saya ada orang yang lagi viral ya. Tapi ini bulan Ramadan, kita juga ingin minta tausiah beliau ya. Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bin. Waalaikumsalam. Oke. Jadi digebrak tadi itu siapapun digebrak di sini. Oh gitu ya. Ini protapnya, SOP-nya ini, SOP-nya. SOP-nya harus digebrak. SOP-nya harus digebrak. Dan satunya adalah lawyer beliau, pengacara beliau, Aziz Yanuar. Assalamualaikum. Salam jawab. Oke. Jadi Habib Bahar bin Smith ya lagi viral. Dan kita perlu klarifikasi, Bib ya. Bukan lagi viral. Emang apapun yang saya lakukan viral. Termasuk mandi di jacuzzi. Mandi di jacuzzi viral. Mandi di kali juga viral. Bib, itu kejadiannya hari apa, Bib ya? Jumat ya? Jumat kemarin ya?
Saya lupa kejadiannya hari apa. Jadi tapi viralnya itu, hari itu juga kan? Saya nggak tahu. Itu kalau nggak salah, karena saya waktu itu ceramah, lagi ceramah itu safari ceramah saya di daerah Sumatera. Saya ceramah di Banjarmasin, ya Kalimantan dulu Banjarmasin. Ya. Terus saya ceramah. Sorry, agak dekatin sedikit ininya. Nah, oke. Okay. Itu safari saya lagi safari dakwah. Ya. Di daerah Sumatera. Kalau nggak salah ya Sumatera. Ya. Tapi sebelumnya di Banjarmasin hanya waktu-waktu sehari aja. Banjarmasin saya ceramah sehari, balik Jakarta. Besoknya lagi saya ceramah di Padang. Padang, balik lagi. Terus saya ceramah lagi di Palembang. Balik lagi, nah sepertinya itu di Palembang. Palembang ya? Ya, di Palembang. Terakhir, karena terakhir kemarin saya ceramah di Medan sama di Aceh. Begitu. Jadi kalau tidak salah, ya. Karena saya kan. Nah, waktu Habib telepon saya itu hari itu juga kejadiannya atau sebelumnya? Sebelumnya kayaknya. Sebelumnya ya, oke. Berarti sehari sebelumnya kayaknya ya. Iya, persisnya sebelum, sesudah kejadian apa sebelum? Sesudah, maksudnya pas hari kejadiannya atau sehari? Mereka sehari? Dipecat tanggal 30. Ya. Oh, tanggal 30. Mereka ya? Dipecat tanggal 30. Itu berapa hari setelah kejadian tuh? Sehari setelah kejadian? Kita pulang ceramah dari Palembang. Saya ceramah di Palembang itu tanggal, sebentar saya lihat. Jadwal ceramah saya Palembang. Kalau Jumat kan mungkin Jumat mungkin. Tanggal 1 tuh tanggal 30 hari apa? Saya ceramah di Palembang itu sebentar. Sebab ini jadwal penuh ceramahnya sampai 2027. Lah. Kalah calon presiden sebenarnya sekalian. Saya ceramah di Palembang tanggal 2 Maret. 2 Maret. Sebulan yang lalu dong. Viralnya itu sebenarnya belum. 2 Maret saya ceramah di Palembang. I see, sorry. Saya ceramah di Palembang 2 Maret. 26 kan saya ceramah di Kalimantan Selatan. Tanggal 2 di Palembang. Iya, tanggal 2 di Palembang. I see. Tanggal jadi 2 Maret. 2 Maret di Palembang dan pulangnya 2 Maret juga ke Jakarta. Terakhir saya keluar kota kemarin tanggal 20 saya ceramah di Aceh, 21 di Medan. Oke. Berarti itu pulang dari Palembang. Dari Palembang. Dari berarti dari Palembang hari yang sama. Atau sehari setelah ceramah. Itu pulang dari Palembang. Oh, berarti hari yang sama ya, tanggal 2 Maret itu ya. Tanggal 2 enggak, tanggal 3-nya berarti. Ah, tanggal 3-nya. Oke. Tapi viralnya sendiri itu baru akhir Maret. Berarti udah 1 bulan delay-nya itu ya. Saya enggak tahu, sepertinya seperti itu. Oke. Jadi kejadian persisnya seperti apa, Bib? Dari dalam perspektif Habib. Dalam perspektif saya ini tidak pernah meminta untuk dikawal. Iya. Baik dikawal oleh murid, ya. Oleh afsek, oleh siapapun enggak. Karena saya punya pengawal satu. Iya. Zat yang Maha Kuasa. Yang Maha menghancurkan Fir'aun, zat yang menghancurkan Korun, zat yang menghancurkan Namrud, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika saya keluar dari bandara, memang bukan hanya di bandara itu aja, Soweto aja, kebanyakan di bandara mana-mana, dan saya kan tidak bisa membedakan mana yang afsek, mana yang bukan, pakaiannya biru semua. Iya. Bahkan ada yang nggak pakai pakaian, hanya pakai kalung. Iya. Mereka cium tangan saya, foto bareng, apa semua. Itu setelah keluar dari Garbarata itu ya, kayaknya ya? Kalau yang di Palembang itu ya, setelah keluar dari Garbarata. Garbarata, oke. Tapi kalau di waktu-waktu lain, saya ceramah keluar kota, ya entahkah ketika, tapi tetap protap itu dilakukan. Maksudnya saya diperiksa, bukan enggak. Ya, saya diperiksa, barang saya masuk X-ray. Ya. Diperiksa badan saya semua. Silakan cek CCTV. Kalau ada Bahar bin Smith masuk tanpa diperiksa, Bahar bin Smith masuk, barang-barangnya nggak masuk X-ray, periksa CCTV-nya. Iya. Seperti itu. Okay. Jadi, spontanitas. Sama halnya, bukan ini bukan hanya terjadi di bandara saja.
Sama seperti saya pergi ke mall. Orang-orang semua pada minta foto ke saya. Padahal saya udah berusaha untuk menutupi diri saya. Habib Bahar ya, bukan adiknya. Habib Bahar ya, bukan adiknya. Anaknya. Minta foto dong. Dan itu yang minta foto ratusan, bukan puluhan. Saya pergi ke makan di kafe ini, saya makan di restoran ini, semuanya pada minta-minta foto kepada saya. Mereka habis cium tangan, mereka foto. Mereka habis cium tangan, mereka foto. Mungkin karena mereka tahu siapa yang benar-benar membela mereka dan siapa yang benar-benar tidak membela mereka. Karena mereka mungkin orang-orang yang tidak bisa ditipu dengan dunia-dunia maya. Karena mungkin mereka orang-orang yang tidak bisa ditipu dengan fitnahan. Sehingga mereka tahu mana benar, mana salah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Bang Refli, ruh itu saling menyatu. Ruh itu saling menyatu. Jadi ruh orang baik, dia akan mencintai orang yang baik juga. Bukan berarti saya mengatakan diri saya baik. Ruh orang yang munafik itu juga akan menyatu dengan ruh orang yang munafik. Jadi ketika orang baik melihat orang baik, dia akan mencintai orang baik dan akan mencintai perbuatan baik yang dilakukan oleh orang baik tersebut. Sebaliknya, orang munafik, dia pun akan mencintai orang munafik karena ruhnya bersatu. Dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik itu akan dianggap baik. Dan membenci orang yang baik. Sebaliknya, orang yang baik akan membenci orang yang munafik karena ruhnya tidak menyatu. Faham? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau orang baik nih, dia lihat orang baik secara tidak langsung. Jadi gak bisa dipaksakan orang-orang munafik untuk mencintai orang baik, dan tidak bisa dipaksakan orang baik untuk mencintai orang munafik. Jadi hati gitu. Ini masalah hati. Ketika mungkin mereka melihat, anggaplah saya ini orang munafik. Anggap saya orang munafik. Mereka juga munafik, begitu kan? Ketika melihat sesama munafik, cocok. Begitu. Bib, pertanyaannya di sini yang munafik siapa? Yang baik siapa? Kita nggak jawab pertanyaan itu. Bib, ini kan menariknya adalah, kalau tidak salah kan kejadiannya 3 Maret. Tapi ini viralnya sendiri kira-kira baru Jumat yang lalu, kalau catatan saya ya. Jumat 23 Maret. Berapa? 23. Oh, 23 Maret. Maret ya. 23 Maret viralnya. Artinya 20 hari kemudian. Dan kayaknya ada yang goreng-goreng nih. Ya kan? Mereka dipecat tanggal 30. Iya. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 3. Tanggal 3. Berarti 3 hari lalu. Tanggal 30 mereka dipecat, itu sekitar mereka dipanggil. Mereka dipanggil, ini informasi yang saya dapat. Sorry, ini tanggal 2 ya? Ini informasi yang saya dapat. Iya. Informasi yang saya dapat, entah benar entah tidak. Mereka dipanggil tanggal 30. Oke. Pagi menjelang siang sekitar jam 11. Kemudian siang menjelang sore mereka dipecat. Begitu. Oke. Ini yang sorry, kita kan, saya kadang-kadang malas menyebut namanya. Ini kan memviralkan, kita tahu lah ya. Kadang-kadang orang menyebutnya buzzer RP gitu. Ini tanggal 23 Maret ya, Dinda ya? 23 Maret ya. Gitu. Saya nggak yang menyebut namanya ya. Dia bilang, Kang Vicky Satari, anak buah kalian di Angkasa Pura 2, religious sekali ya. Religiusnya, dia tulisnya religious. Memang religius. Kemudian Vicky Satari sudah langsung diberhentikan bang, ya kan? 3 absek, unorganic outsource. Godaan puasa pisan ya. Maksudnya apa godaan puasa? Jadi itu tanggal berapa? 23 Maret. 23 diposting sama itu si yang tadi enggak mau diviralkan itu. 23 Maret. Bagaimana mungkin itu 23 Maret sedangkan mereka dipecat tanggal 30? Informasi yang saya dapat 30 ini. Maret ya. Berarti kan 30 Maret. Iya, artinya viral ketika dulu. Dia bilang sudah diberhentikan itu, mungkin dia tidak jawab hari itu juga, jangan-jangan ya. Bukan, itu kan itu postingan tanggal 23 Maret. Postingan ininya, postingan viralnya. Pertama. Postingan viralnya dan langsung dijawab kan, sudah diberhentikan. Enggak ngerti saya. 23. Kan bisa aja jawabnya hari lain. Gitu.
jadi di sini nggak kelihatan sih jejaknya. Hebat banget itu buzzer. Bisa hanya gara-gara dia bisa menjadikan tiga orang afsek bandara yang cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, hilang pekerjaannya. Hebat, Bib. Kalau nggak hebat kan? Kalau nggak hebat nggak lama-lama dia di sana. Iya, memang hebat. Firaun hebat. Iya. Korun hebat. Tapi mereka bakal dimusnahkan sama Allah. Insya Allah ya. Kebenaran hadir. Bib, saya mau perspektif hukumnya ya. Ke Dinda Aziz. Siap. Dinda Aziz. Siap. Kan ini boleh minum kan? Oh boleh dong, jangankan minum, ini juga boleh. Buka kitab juga boleh, kita santai sini ya. Jadi kita tahu bahwa mereka sudah diberhentikan dan ternyata itu outsourcing. Itulah masalahnya. Kalau outsourcing itu mudah sekali memberhentikannya, nggak pakai prosedur apa-apa, babi-boba berhenti. Padahal itu putusan MK sudah mengatakan kan kalau pekerjaan tetap itu ya nggak boleh outsourcing harusnya. Apa upaya tim pengacara melihat hal ini? Saya nggak tahu apakah upaya untuk mewakili Habib Bahar atau upaya untuk mengembalikan hak-hak itu konteksnya seperti apa? Ya, yang pertama secara opini karena kita harus agak dekat. Ya, kita harus juga memandang ini secara karena kan ini awalnya dari Vilal, Abang. Ya. Jadi secara opini kita sampaikan bahwa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kurang kerjaan itu adalah merupakan satu hal yang menurut saya bentuk iri dengki hasad aja. Mereka nggak dapat perlakuan kayak Habib Bahar, kemudian mereka mencoba mengganggu lah seperti itu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jelas mereka narasi kebencian. Perlakuan yang tidak digerakkan oleh kekuasaan. Betul. Ada juga loh perlakuan yang digerakkan kekuasaan. Saya pernah mengalami misalnya. Masih keluarga pejabat dia, keluarga penguasa. Wah, dijemput dia karena diperintahkan oleh kuasa gitu ya. Ini kan bentuk takzim sebenarnya. Dan kemudian ketika yang bersangkutan tidak dapat perlakuan yang sama, tapi Habib Bahar dapat gitu kan. Nah, kemudian dia iri dengki hasadnya timbul gitu. Kemudian yang kedua adalah ini enggak, dan perlakuan itu tanpa saya minta, saya enggak pernah minta. Tadi setelah tidak ada apa? Tidak perintah. Ada tidak ada perintah, kuasa, tidak ada mobilisasi. Ini cinta hikmat. Orang cinta seperti apa sih? Betul. Dan yang saya sayangkan begini, mohon maaf, bukan ini Bang Ajis. Berapa banyak dan viral, bukan enggak? Iya. Ustaz-ustaz, kiai-kiai. Kalau mau menjalankan SOP SOP afsek, saya udah baca, saya udah tahu. SOP afsek itu tidak boleh mengawal, menjemput penumpang siapapun. Whoever, Whatever, berarti siapapun dong. Betul. Mau presiden sekalipun. Kan begitu. Okay, mereka menyalahi SOP. Sehingga tanpa ada surat perintah SP1, SP2, SP3, padahal di sini dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja bahwasanya pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tanpa SP1, tanpa SP2, tanpa SP3 diberhentikan. Nah, banyak yang viral. Ustadz, kiai-kiai, habib-habib, banyak, bukan enggak. Dikawal oleh afsek, bahkan orang-orang asing. Saya putra bangsa Indonesia. Dan tanpa saya minta. Ini artis-artis dari asing dikawal sama afsek. Bukankah mereka melanggar SOP? Karena tidak boleh mengawal penumpang siapapun. Dan mereka telah meninggalkan pos-pos mereka masing-masing. Apa perlu saya tunjukkan fotonya? Ketika mereka mengawal apa itu artis dari mana itu? Dari asing-asing itu, dari Korea. Korea saya nggak tahu, saya nggak paham. Jadi kalau mau menjalankan SOP secara keseluruhan, jangan diskriminatif. Kalau mau pecat, pecat juga dong. Tuh semua afsek-afsek bandara yang mengawal ustadz, kiai, habaib, toko-toko, pecat mereka. Kenapa mereka tidak dipecat? Jawabannya satu, Bang Refli. Bukan masalah afsek, masalah bukan Habib, masalah pengawalan, masalah Habib Bahar bin Smith. Bukan masalah mencium tangan. Masalahnya ada di Bahar bin Smith. Ya.
Andaikan yang mereka cium bukan tangannya Bahar bin Smith atau Habib lain. Andaikan yang mereka kawal Habib lain atau Habib yang dekat dengan penguasa lah. Bukan saya yang sering mengkritik penguasa. Saya yakin gak bakal dipecat. Iya, Bib. Iya. Jadi memang begini tadi, secara opini, memang kita harus. Lah kita ngomong fakta. Iya. Kita harus counter juga gitu kan. Kita counter secara hukum tadi kan, bahwa memang itu bagian dari iri dengki mereka aja gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka, tadi sudah dikatakan oleh Habib, saya tegaskan lagi bahwa itu adalah suatu bentuk diskriminasi lah gitu kan, dalam hal perlakuan seperti itu. Jadi itu kemudian yang selanjutnya soal kepada pihak-pihak tersebut. Nah tentu saja kita bersedia untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membantu mereka, ya baik itu dari negosiasi sampai nanti hal-hal yang diperlukan insya Allah, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hak-haknya kembali seperti itu. Artinya pihak lawyer, pihak pengacara ingin memperjuangkan mereka tetap memperoleh haknya ya? Iya, karena memang kita sudah komitmen ada yang gak benar, yang zolim ya kita lawan seperti itu, dan kita maksimalkan seperti tapi, itu. Tapi Dinda Aziz ya? Iya. Mane tahu ya kayak kasusnya ya. Tahu. Jadi ada seorang guru Bib dipecat hanya gara-gara ngomong dianggap nggak sopan dengan seorang gubernur. Reply dia mereply kalau salah. Padahal kan quotes. Iya dia nanya, dan nanyanya dia mengatakan kamu, ya kan? Wah itu rupanya dianggap nggak sopan. Dipecat dia hari itu juga. Tapi setelah viral, dia mau dibalikin, ya kan? Tapi gurunya nggak mau lagi, Bib. Karena udah merasa nggak enak lingkungannya. Betul. Gimana mengantisipasi itu? Kalau misalnya, ini kan soal ibaratnya hidup anak istri. Kalau dia sudah menikah dan punya anak. Iya, tentu saja kita serahkan ke yang bersangkutan. Iya. Karena kan memang itu adalah hak dari mereka. Jangan sampai kita ini, bekerja atau melakukan tugas, tapi mengabaikan hak-hak orang yang memang mengharapkan yang terbaik dari pekerjaan tersebut gitu. Artinya tentu saya dari klien siapapun itu, apapun latar belakangnya, kita harus perjuangkan secara maksimal, dan kemudian apa keinginan dia seperti itu, dan insya Allah sih yang terbaik kita akan usahakan. Demikian Bang. Gara-gara kasus ini kayaknya hafal nih Habib mengenai SOP dan lain sebagainya. Pasti baca. Enggak, ya? Bukan. Masalahnya begini. Ini masalah bagi saya, ini sebenarnya masalah kecil. Tidak perlu ada pemecatan. Iya. Contoh begini aja. Ada sekitar 30 polisi. 30 polisi yang terkait dengan kasus Sambo. Itu tidak semua dipecat. Malah yang dipecat minoritas malah. Itu tidak semua dipecat. Iya, lebih sedikit. Bahkan Baradae masih aktif sampai sekarang. Iya. Itu kan contoh kecil. Terus ada dulu pegawai BUMN. Kalau nggak salah namanya Widi. Dia pernah mengomentari netizen dengan sebutan babu. Dia tidak dipecat. Hanya dikasih hukuman disiplin. Ya. Jumat, saya hanya ingat harinya hari Jumat, tanggalnya mungkin entah bulan apa, pokoknya Februari 2022. Ada afsek yang membuat swab palsu, nggak dipecat, cuma dikasih hukuman disiplin. Ya. Maksudnya itu, kecuali seperti yang di Ambon sana, ketahuan afsek membantu bandar narkoba memasukkan narkoba ke dalam pesawat, itu jelas pidana. Itu kebangetan. Itu bukan harus hanya dipecat, dipenjara. Ya. Nah, ini cium tangan Habib Bahar, cium tangan Bahar bin Smith, kawal, pidananya di mana? Iya. Kalau pidana jelas jauh tuh, Bib. Makanya kan saya membandingkan. Iya, saya pun memprotes itu kan. Saya membandingkan. Jadi maksudnya keadilan itu di mana gitu? Keadilan di mana? Kalau mau adil, adil lah, bagi rata-rata semua. Rata semua. Makanya kan dulu kata lapor Pak itu. Dulu ada satu cerita yang Mbak Refli kan waktu saya sidang itu, waktu jaksa memberi surat tuntutan untuk keadilan, apa saya bilang? Untuk keadilan apa? Nggak ada untuk keadilan, bohong semua kalian. Tulis di situ untuk kezaliman. Terus mau sampai kapan kayak begini Bang Refli?
Bang Refli tahu? Ada yang bilang sampai 2024. Bang Refli enggak, Bang Refli mau tahu? Iya. Ada satu polisi. Bip, ininya di sini, Bip, depan. Oke, okay. Nah. Siap. Ada satu polisi. Saya sebut namanya, Syahrul. Ha. Ini Syahrul waktu saya di rumah sakit, dia datang besuk pakai seragam. Iya. Dia cium tangan saya. Ada yang moto dari belakang. Iya. Ketahuan sama atasannya. Dipecat juga enggak? Bukan dipecat. Dikasih hukuman disiplin di penjara. Allahu Akbar. Terus mau sampai kapan? Berapa banyak saudara-saudara saya? Berapa banyak saudara-saudara saya dari TNI? Berapa banyak saudara-saudara saya dari Polri? Terus mereka dari saudara-saudara saya dari TNI, dari Polri, atau dari orang-orang dari penguasa-penguasa yang mendekati saya, bukan saya yang mendekati mereka. Terus mau dipecat semua gitu? Hanya karena dekat dengan saya. Jadi yang dikasih reward yang nantang-nantang Habib dulu. Gitu. Saudara-saudara saya dari TNI, baik AU, baik AL, baik AD. Berapa banyak yang dekat dengan saya? Bahkan mereka berguru kepada saya. Saudara-saudara saya dari polisi-polisi yang dekat dengan saya, yang cinta kepada Habaib. Apakah mereka harus dipecat juga? Sampai ada satu tentara. Apa kata dia ketika ditegur oleh atasannya? Dia bilang apa? Dia bilang, Habib, demi Allah, saya lebih rela hilang pangkat jabatan saya daripada hilang cinta saya sama Habib. Allah. Melihat ini saya teringat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kan? Boleh, boleh. Ini ilmu. Mumpung Ramadan kan. Jadi saudara sekalian, ini satu hal. Kita tidak ingin hanya membahas ini juga, tapi kita juga bahas hikmah karena ini Ramadan. Silakan, Bib. Ada seorang wanita yang bernama Sumayyah binti Khabbat. Oke, Sumayyah. Iya. Istri daripada Sayyidina Amr. Ibu daripada Sayyidina As bin Amr. Istri daripada Sayyidina As. Ibu daripada Sayyidina Amr bin As. Sumayyah binti Khabbat dikubur setengah badan. Dicambuk di tengah terik matahari. Di awal Islam ya. Di awal keislaman. Ya. Dipaksa, kau harus berhenti mencintai Muhammad. Berhenti ikut ajaran Muhammad. Cukup sampai di situ, Bang Refli. Ditombak perutnya, keluar terurai isi perutnya. Dia syahid pertama ya di Islam ya. Syahidah. Syahidah pertama. Sumayyah binti Khabbat. Iya. Ditusuk perutnya, terurai. Apakah Sumayyah binti Khabbat lebih memilih kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia? Sumayyah binti Khabbat lebih memilih mati daripada harus meninggalkan dan menghilangkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah, siapa yang tidak kenal? Seorang budak yang begitu cinta kepada Rasulullah. Disiksa, dihantam, ditaruh batu yang besar di atas badannya di tengah terik matahari, dicambuk berdarah-darah. Sampai dalam riwayat ada sekitar 47 cambukan yang membuat tergores belakangnya sampai ada apa-apa bekas. Bekas. Dipaksa keluar dari ajaran Muhammad. Dipaksa berhenti mencintai Nabi Muhammad. Apa jawaban Bilal? Lau gata'tani irban-irban la mazdadtu illa hubban. Sekalipun kalian mencincang-cincang badanku, memotong-motong bagian tubuhku dengan potongan-potongan yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi Muhammad, semakin kalian cincang, semakin kalian potong, tidak berhenti, melainkan semakin kalian cincang, semakin bertambah kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang ketiga pertama kali masuk Islam. Ketika beliau seorang anak yang paling berbakti kepada ibunya, tidak pernah melawan perintah ibunya. Oh ya, dia masuk, kemudian saudaranya enggak itu ya, bapak ibunya enggak. Jadi ketika beliau masuk Islam, ibunya mulai tahu, beliau anak paling berbakti sama ibunya. Ibunya bilang, wahai Sa'ad, keluarlah engkau dari ajaran Muhammad. Kalau engkau tidak keluar,
Ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum, dan ibu akan berjemur di atas terik matahari sampai ibu mati. Hmm. Karena ibunya berharap Sa'ad pasti mengikutinya. Yeah. Karena Sa'ad cinta kepada ibunya. Apa jawaban seorang yang mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang kuat, yang teguh? Apa jawab beliau? Mohon maaf ibu, jangankan ibu memiliki satu nyawa, andaikan ibu memiliki 70 nyawa, dan 70 nyawa itu semua ibu habiskan untuk mati, tidak makan, tidak minum, berjemur, tetap aku tidak akan berhenti mencintai Muhammad dan tidak akan keluar dari ajaran Muhammad. Tiga afsek itu, mereka hanya kehilangan pekerjaannya, kehilangan jabatannya, kehilangan gajinya, karena kecintaan mereka kepada cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu ada di hadapan Bang Refli. Luar biasa. Jadi kalau dengan Habib Bahar bin Smil ini, pokoknya saya ingat Karni Ilyas katanya, satu-satunya narasumber yang saya speechless ini sama Habib Bahar. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Itu Karni Ilyas ya. Enggak, ini kan sama kan? Iya. Jadi yang saya alami ini, yang saya alami bukan, yakni begini, Bang Refli. Iya. Orang menghina, mencaci, memaki saya, memfitnah saya. Pernah saya permasalahkan, pernah saya perkarakan, pernah saya laporkan enggak? Tapi ketika pecinta-pecinta hak-hak seperti tiga afsek ini, saya tidak akan pernah tinggal diam. Oke. Okay. Saya tidak akan pernah tinggal diam. Yakni ketika seseorang itu berdakwah seperti saya berdakwah, menyampaikan agama Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah, kita pun harus mengambil resiko yang dulu pernah diterima oleh Rasulullah. Rasulullah dihina, kita pun harus terima resiko dihina. Rasulullah dicaci, dimaki, difitnah. Itu semua merupakan bagian satu paket warisan Rasul. Kalau memang mau jadi pewaris Rasulullah. Jadi satu paket. Jangan enaknya aja. Nah, gak bisa. Gak ada orang dakwah enak tuh, gak ada. Ya. Begitu. Kalau sudah nahi mungkar gak enak biasanya. Nah, ya jadi, ini tuh, yakni, Rasulullah dulu seperti itu, para sahabat mereka berkorban, mereka gak mau hilang kecintaan mereka, mereka rela mending mati daripada harus hilang cintanya kepada Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang hilang pekerjaan ya, hilang jabatan, tahta, kekuasaan, karena apa? Karena kecintaannya kepada anak cucu Rasulullah. Ada satu kapolda, tidak perlu saya sebut namanya. Ada satu kapolda, dipindahkan gara-gara cinta kepada salah satu anak cucu Rasulullah. Oke. Jadi terus mau sampai kapan kayak begini? Berapa banyak orang-orang yang dekat dengan saya dari pemerintahan mendekati saya, saya terima. Terus kalian mau pecat mereka? Saudara-saudara saya dari tentara, dari Polri yang dekat dengan saya, mau pecat mereka semua? Kalau YouTube ini dibiayai APBN, ditutup ini. Maksud saya mau sampai kapan gitu? Jangan kebencian kalian kepada saya, kalian limpahkan kepada orang-orang yang cinta kepada saya. Jangan kebencian kalian kepada saya, kalian limpahkan, kalian curahkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Kalau kalian menganggap saya itu salah. Yeah. Saya tanya ke Dinda Aziz ya. Misalnya, ini kan advokasi ya. Yeah. Kalau hak mereka dikembalikan, case close atau gimana? Ya, yang jelas kita tanya dulu dari mereka. Ya. Harapan dan keinginannya seperti apa. Tadi Habib Bahar juga kan sudah kasih. Mereka itu yang tiga itu. Okay. Jadi memang kita tanya dulu apa harapan dan keinginannya. Ya. Kemudian apa yang memang menjadi prioritas dari keinginan mereka. Dan Habib Bahar sudah sampaikan, insya Allah kita akan support. Saya sudah bilang. Seperti itu. Saya sudah bilang kemarin. Kemarin saya bikin kan. Saya akan hadapi kalian. Gak peduli saya mau komisaris, mau Angkasa Pura II, mau siapapun, saya hadapi, saya lawan. Karena kalian telah mengambil tiga hak afsek tersebut. Tapi kalau pekerjaan mereka dikembalikan, mereka tidak dipecat, pekerjaan mereka dikembalikan, selesai. Oke.
Siapa lagi yang mau kita lawan? Siapa lagi yang mau kita hadapi? Oke. Okay. Iya kan? Tapi seandainya mereka merasa tidak enak seperti guru itu, walaupun dikembalikan bukan, mereka tetap. Bukan, di sini kan saya tidak membela diri saya. Iya. Yang penting hak-hak mereka diberikan. Kemarin saya bilang, saya bakal lawan kalian. Saya gak peduli siapapun kalian. Berarti kalau, begini aja, kalau pihak Angkasa Pura, atau komisaris itu yang siapa namanya itu? Siapa? Vicky Sari itu, kalau mengembalikan hak-hak pekerjaan mereka, ya sudah selesai masalah. Tapi kembalikan hak-hak pekerjaan mereka. Tapi kalau mereka kemudian dikembalikan haknya, tapi karena mereka sudah merasa nggak enak gitu, sudah viral, gimana, Bib? Mereka nggak mau dikembalikan haknya. Tiga orang itu. Ya. Iya, tiga orang itu. Karena merasa nggak enak. Bukan karena merasa enak. Iya. Saya akan gugat ke PTUN. Industrial ya, iya. Nanti pas ininya. Kami akan gugat, kami akan lawan, kami akan hadapi siapapun. Kemenkumham aja kita lawan kok waktu itu. Asimilasi. Oke. Bib, kita bacakan komentar Sobat Era ya. Karena ini live kan. Kita udah ditonton 2000-an lebih ini, lah watching now. 2200 orang yang nonton kita. Jadi mereka oh gitu ya. Oh iya, mereka saya kalau live itu kadang yang nonton 8000, 9000. Wah, ini kan 8000, 9000 kan waktunya kan oh, waktunya. Tidur. Ini mereka udah tidur. Oh, gitu. Oh iya, siap. Siap. ini udah itu kan kita pemberitahuannya enggak jelas tadi kan? Enggak jelas gitu. Ya. Belum tahu datang enggaknya Habib Bahar. Iya, kan. Oke. Okay. Sebab saya selama Ramadan ini sibuk ngajar santri, Bang. Oke. Okay. Baru kemarin saya keluar. Jadi okay. Itu pernyataan saya itu kemarin itu di acara tahlilan. Iya. Di acara tahlilan. Karena waktu saya kan sibuk, saya ngajar, saya ngarang kitab. Oke. Okay. Ya, waktu saya sibuk bukan saya waktu saya sibuk bukan kayak orang lain. Yeah. Yang sukanya koar-koar di YouTube apa segala macam saya walaupun Ramadan bukan maksudnya nyari kesalahan orang hina oh, fitnah okay. Sana caci maki saya nggak ada waktu untuk okay. Untuk begitu saya nggak ada waktu dan nggak ada waktu untuk meladeni mereka seperti itu nggak ada waktu jadi saya ngarang kitab Ramadan makanya ini karena sebagai utang karena kemarin saya nggak hadir ya kemarin saya nggak hadir ada rahasianya kenapa saya hadir di sini jadi sama dengan sekalian saya nagih utang sama beliau karena beliau bilang mau hadir di acara 150 toko yang saya adakan dan beliau mengatakan sehari sebelumnya mau hadir ternyata nggak hadir makanya saya tagih nah, makanya ini bayar utangnya ini karena janji adalah utang ya, jadi walaupun mau Habib sekalipun kalau udah janji harus ditepati harus makanya saya tagih daripada berdosa betul oke <Okay. coughs> Jadi Bib, ini walaupun yang nonton baru 2300 tapi insya Allah ya ini akan viral dan ratusan ribu orang mudah-mudahan jutaan yang nonton amin ya kita bacakan Bib ya. Saya bacakan semua aja Bib. Jadi ada yang menghina, ada yang memuji biasa kan? Biasa. Namanya orang kan. Refli Harun juga begitu. Dulu aku sangat ngefans tapi udah tahu kebusukanmu Bib. Jadi say sorry ya. Ini Anita anti fraud ini. Kemudian cinta Dita abadi betul kata saya juga bukan Habib. Habib itu enggak seperti Kang Bahar. Waduh, ini. Kemudian apalagi paham tiang jemuran salah room nggak jelas ini maksudnya dia ngomentar yang atasnya ya kemudian yang bikin komentar jadi komentari lagi oke yang 2024 akan hadir pemimpin bangsa yang adil untuk rakyat Indonesia keadilan akan membawa negara ini menjadi beradab nyaman sejahtera dan makmur tanpa pemimpin adil jangan harap sejahtera dan beradab lagunya Bang Refli tadi lagu saya ya kan bisa membawa mata air kebaikan Assalamualaikum Bang Rafli. Ini Habib Bahar juga bilang Bang Rafli. Nama saya Refli, Bang Bib. Bukan Rafli. Refli. Ya. Refli. Assalamualaikum Bang Refli, Habib Bahar dan Bang Aziz. Ini jelas diskriminatif terhadap warga negara. Kami berdoa semoga tetap istiqomah dalam perjuangan sampai benar-benar kita semua mendapatkan perlakuan yang memenuhi rasa keadilan. Kemudian oke, apalagi. Moga yang benci sama HBS dapat hidayah. Amin. Nah, ini bagus nih doanya ya. Itu. Jadi bukan ditenggelamkan tapi mendapatkan hidayah.
Assalamualaikum Habib Bahar dan RH dan Aziz. Waalaikumsalam. Ada yang anti ulama ya. Ini biasanya komentar yang tadi. Apa salahnya? Kemudian Kang RH, ada Twitternya Vicky Satari, udah dibuka lognya dan ada klarifikasi, mohon dianalisis. Nanti dikasihkan ke saya ya, kalau Vicky Satari, Vicky Satari. Nanti ke sini. Kemudian, ini ada juga nih anti fraud lagi. Saya sekali saja saya bacakan, jangan orang ada yang bilang bibir lagi nih. Kemudian, rezim sekarang ini benar-benar rezim yang menunjukkan kebencian dan anti dengan ulama. Anti ulama orang yang munafik dan kafir. Nah, udah jawab nih tadi ya, yang mana yang munafik tadi ya. Semakin rusak, hancur, amburadul dan ngawur dengan pemimpin rezim. Bib, ini efek kamera aja. Beliau ini memang bibirnya merah. Ada yang bilang kok pakai enggak lah ini ya, bibirnya merah enggak. Binatang aja punya nama dan ada pula no name yang komen ya kayak kemudian idola gua banget HBS. Kok ada PDIP segala ini. Kang Era ada Twitternya Vicky tadi, nanti kita lihat lagi ya. Apa lagi? Ini kadang-kadang mereka saling ngata-ngatain di antara mereka sendiri. Kemudian inilah bravo kopiah Bang Refli. Kopiahnya pun dibilang bravo. Gitu. Bib, gini Bib, ya. Boleh enggak ngomong pribadi Bib? Ya, lebih-lebih pribadi. Dulu Habib datang ke sini, saya ingat Desember 1 Desember kalau nggak salah 2021, dan saya di situ juga saya bikin lagu tentang pemimpin adil. Nggak tahu sebelum Habib datang atau sesudah Habib datang. Yeah. Dulu kan Habib mau bilang, ya saya ini kan lagi belajar juga untuk sabar. Orang kan di luar taunya ini Habib ini suka marah-marah nih katanya, gitu. Tapi Habib sendiri beberapa kesempatan saya juga berusaha untuk sabar. Memang itu karakter yang sangat sulit ya, kalau ngomong lebih lembut. Dalam hal apa? Dalam hal apa aja? Kalau Habib kan kalau ngomong ber langsung begitu. Enggak, maksudnya kita berbicara dalam hal apa? Oke. Okay. Kalau siapapun ingin tahu kelembutan Bahar bin Smith, silahkan datang bertamu ke pesantren. Ya. Yeah. Kalian akan lihat bagaimana kelembutan saya, bagaimana akhlak adab yang diajarkan guru-guru saya untuk menyambut tamu, entahkah itu tamu kawan atau tamu itu musuh. Ya. Kalau masalah ceramah, kan udah sering saya bilang, coba lihat saya ceramah acara khitan, mana mungkin acara khitan saya bahas jihad. Iya. Acara khitan saya bahas khitan, acara walimatul urus, acara orang nikah saya bahas pernikahan, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Lo terus ke Habib Bahar kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih, matanya merah. Untuk menjawab ini sebenarnya pernah saya waktu di sidang, ada satu kiai bertanya kepada saya. Iya. Hakim bertanya, dari mana kiai bisa tahu Habib ini radikal? Iya. Karena ceramahnya tuh membara-bara, kata kiai ini. Iya. Membara-bara. Karena ceramahnya Habib Bahar itu keras, membara-bara, sampai matanya merah melotot. Saya ketawa melihat alasan kiai ini. Kiai loh ini. Iya. Alasan kiai ini yang mengatakan saya radikal hanya karena ceramah saya keras, membara-bara dan mata saya merah. Saya bilang, kiai, apakah kiai pernah dengar tentang hadis yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamundiri jaisin sabbahakum massahakum. Pernah dengar kiai? Nggak pernah. Oh, oke. Mau saya artiin, Kiai?
Saya artiin. Rasulullah SAW idza khotoba, apabila beliau berkhutbah, ceramah, berkhutbah, berceramah, ihmarat ainahu, memerah kedua matanya. Orang kalau merah kedua matanya itu sebagai tanda apa? Naik. Naik emosinya. Wala sohtuhu. Meninggi suaranya. Orang kalau udah meninggi suaranya, ya sama, naik juga emosinya. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Hatta ka'annahu kamundiri jaisin sabbahakum masahakum, sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Itu hadis ya? Hadis. Hadis, oke. Bagaikan pemberi peringatan perang. Orang kalau beri peringatan perang, halo, bangun semua, besok kita bakal diserang, nanti kita bakal diserang, gitu. Apakah begitu? Orang kalau memberi peringatan perang. Makanya, saya bagi orang-orang yang seperti itu, saya biarkan. Kenapa? Karena, yakni saya mau dibilang bodoh, ya bodoh, memang bodoh. Bodoh. Maksudnya harusnya bertanya dulu kan, kenapa, kenapa, kenapa. Kalau bertanya saya jawab seperti mau Refli tanya, saya jawab itu jawabannya. Oke. Tapi kan kenapa orang nggak tahu? Ini permasalahan pribadi. Kelembutan hati saya. Kelembutan hati saya. Mau Refli mau tahu? Bagaimana hati saya? Bagaimana adab saya? Mau Refli mau tahu? Iya. Oke. Ketika di lapas Gunung Sindur, malam misa bagi anak-anak Nasrani tidak boleh. Datang anak-anak Nasrani kepada saya. Mereka mengeluh karena waktu itu memang bukan berarti so ini, memang di Gunung Sindur waktu itu dari semua napi, ya saya lah yang di ibarat kata godfather-nya lah. Habib, kita minta tolong Habib, kita gak bisa malam misa, begini, 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 begini. Oke. Besoknya saya temui kalapas. Saya bilang, Pak, mohon izin. Ini anak-anak Nasrani gak bisa malam misa. Kenapa? Udah dari berapa tahun mereka gak bisa malam misa. Padahal itu hak mereka untuk beribadah. Saya tanya, kita yang Muslim, kalau malam takbiran boleh keluar gak? Boleh. Terus kenapa mereka gak boleh keluar? Saya gak mau tahu. Pokoknya malam misa besok, waktu itu sekitar 4 hari lagi. 24 malam, mereka harus keluar untuk melakukan ibadah. Baik Habib, kami terima sarannya. Karena kalapas waktu itu Masya Allah luar biasa baik. Kami terima sarannya Habib. Baik, kami akan keluarkan mereka dan kami akan melakukan penjagaan. Apakah saya disebut intoleran? Saya disebut radikal. Bagaimana dengan seorang perempuan yang beragama entah Katolik atau Kristen, saya lupa, menghina saya, dilaporkan oleh murid saya gak tahu. Ketika sidang, jaksanya minta tolong kepada Pak Ikhwan. Ikhwan bilang ke Habib, Tuan Kota. Bilang ke Habib, ini ada perempuan lagi hamil kalau gak salah, begini, begini, begini. Akhirnya apa? Saya marahin tuh orang yang lapor. Kenapa kau lapor? Hah? Saya bikin surat. Alhamdulillah dibebaskan. Orang yang menghina saya, yang mencaci saya, yang memaki saya. Apa kurang sisi kelembutan saya? Masih tetap saya mau dibilang intoleran, mau dibilang radikal. Kalau memang gaya suara ada saatnya, Bang Refli mungkin, makanya sekali-kali Bang Refli datang ke pondok. Waktu saya lagi ngajar santri, ya, lagi ngajar santri, Bang Refli lihat, pasti beda dengan saya ceramah. Oke. Kalau yang ngajar santri adem, lembut, santai, ngajar, nggak bisa dibedakan dengan ceramah. Iya, jadi ceramah itu kadang-kadang mengandung motivasi juga ya, harus strong juga. Tapi kenapa ketika saya ceramah membahas Rasulullah sampai saya nggak kuat hati saya bahas Rasulullah, saya nangis. Ada berapa banyak itu orang-orang yang merekam mungkin. Kalau saya kalau bahas wafat Rasulullah pasti saya nangis nggak kuat. Apakah tidak menjadi bukti bahwasanya tangisan saya itu
adalah bukti daripada kelembutan. Bukan itu ceramah itu kelembutan. Masih tetap. Ya ini Bang Refli, intinya saya naik keledai bersama anak saya, bersama istri saya. Ada orang-orang, ini orang-orang bilang, ini orang zolim nih bertiga nih. Masa keledai segitu dinaikin bertiga? Mendengar itu, saya turun dari keledai. Saya turun dari keledai, saya biarkan anak saya yang naik keledai. Istri saya, saya dan istri saya menarik keledai. Ketemu lagi sama orang-orang tadi itu. Mereka ngomong, wah suami apaan ini? Kok istrinya dibiarin jalan? Padahal itu keledai bisa dinaikin untuk dua orang. Salah lagi kan? Saya naikin, saya turunkan anak saya, kami tuntun keledai tersebut tanpa dinaiki. Ketemu lagi orang-orang tadi, apa kata mereka? Wah goblok, bodoh, punya keledai kok gak dinaikin. Apapun yang kita lakukan akan dianggap salah oleh orang-orang munafik. Karena tadi ruh itu saling menyatu. Tapi kalau orang munafik yang melakukan hal buruk dianggap baik. Yang tadi saya sampaikan, ruh itu saling menyatu. Sekarang saya tanya ke Bang Refli. Anggaplah ya, anggap kita menganggap ini perumpamaan. Bang Refli ngeliat saya seneng nggak? Kenapa? Bang Refli ngeliat saya seneng nggak? Enggak, tapi saya peluk, saya cium-cium aja. Enggak. Saya tanya, senang enggak? Senang. Cinta enggak? Cinta. Iya. Nah, saya juga senang ke Bang Refli. Saya juga cinta ke Bang Refli. Nah, pertanyaannya cinta dan senangnya kita ini sebagai orang baik apa sebagai orang munafik? Insya Allah orang baik. Insya Allah orang baik. Amin. Insya Allah orang baik. Insya Allah orang baik. Karena sesama orang munafik, mereka akan saling mendukung. Mereka akan saling cinta. Seperti ya kalau kata saya, saya belak-belakan ini bazar-bazar ini ruhnya menyatu munafik sama munafik, mereka saling mendukung, saling mendukung. Jadi sahabat sekalian, kalau saya tanya begini bukan karena saya nggak kenal sama Habib Bahar, saya udah kenal, saya sudah sering juga berkomunikasi sama beliau. Saya ini mewakili awam, mewakili orang yang bertanya. Jadi ada yang bilang wah ini Bang Refli mulai ragu, enggak, saya ini mewakili orang-orang banyak. Bang Refli, saya dari kecil pecinta binatang. Saya cinta binatang. Saya dari kecil nanam sama abah saya. Saya cinta bunga. Saya paling cinta sama bunga-bunga tuh, kembang-kembang, aglonema, bougainville. Tapi di saat ada waktunya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, saya orang paling depan. Terus kalau Habib cinta, kenapa Habib gebukin dua orang? Nah ini itu dua orang anak kecil dianiaya. Saya sampaikan ke Bang Refli, apakah bapak dari seorang anak bisa disebut anak? Bapak dari seorang anak? Bapak dari seorang anak bisa disebut anak? Enggak dong. Enggak dong. Karena dia udah punya anak. Yang saya pukulin nih Habib palsu, yang nipu ratusan juta, udah punya anak. Bukan anak kecil. Udah punya anak, masa disebut anak kecil? Terus saya pukulin depan orang tuanya lagi. Tapi tetap orang-orang yang gak suka penganiayaan anak, penganiayaan anak. Oh Habib Bahar tukang dusta, tukang bohong. Buktinya kemarin saya dituntut 5 tahun, tapi vonis 7 bulan 15 hari. Berarti kan gak terbukti saya bersalah. Betul ya Pak Aziz? Habib Bahar katanya enggak ini, tapi kenapa kok nusuk tukang Grab? Ya iyalah, goreng istri saya. Jadi ada saat-saat, waktu, keadaan, tempat yang membuat kita sebagai laki-laki terhormat yang hidup dengan prinsip hitam-hitam putih-putih. Karena saya hidup dengan prinsip saya yang sebagaimana dulu telah saya uraikan ke Bang Refli. Iya.
Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya udah paham dengan beliau. Sudah saya pernah saya ngobrol dengan beliau itu dari jam berapa sampai jam berapa sampai pagi. Oke, okay. Oke. Okay. Tapi saya ke Dinda Aziz dulu ya. Aziz. Nah, kasihan dia nanti. Enggak, lagi ini. Menyimak. Jadi di, susahnya Dinda Aziz ini susahnya gini, lawyer tapi sekaligus murid. Jadi lawyer, jadi beliau ini lucu. Lawyer Habib Rizik, lawyer Habib Bahar, tapi tidak hanya lawyer tapi sekaligus murid ya. Jadi taksim juga ke sana. Dinda Aziz ya. Sebagai orang yang paham hukum ya. Orang yang berhadapan ya. Itu membela orang seperti Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian juga FPI. Ini FPI juga kan? 6 laskar yang FPI itu. Itu Dinda merasa ada kesulitan enggak atau ada ancaman enggak? Atau ada makian enggak? Ya ada sih. Oke. Okay. Bukan merasa, mengalami lah gitu. Oke. Okay. Jadi kalau yang cacian makian tuh biasa lah gitu kan. Jadi ya, menurut saya Refli Harun juga dicaci dan dimaki juga. Dibilangin monyet, dibilangin anjing juga ada. Iya, selevel Habib Rizik Habib Bahar aja banyak yang caci maki paling sayang gitu kan. Okay. Tuh, jadi ada kalau kesulitan ya sebenarnya relatif karena memang insya Allah tiap kesulitan tuh ada satu kesulitan kemudian ada dua kemudahan. Jadi kita enjoy dan seperti acara ini kita bawa relax saja sebetulnya. Ada satu hal ya yang saya menarik ya. Saya tahu kalau beliau ini kan orangnya lembut ya, orangnya emosinya jarang naik dia, karena nggak pernah ceramah soalnya. Bukan, ada juga orang ceramah lembut. Oke. Okay. Ada yang ceramah ngelawak. Oke, okay, ada juga ya, macam-macam. Nah, kalau ketika bernegosiasi, ya kan, atas nama Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya, itu gimana? Agak ada kesulitan nggak? Atau pihak-pihak yang mau diajak negosiasi? Oh, enggak, saya nggak mau bernegosiasi karena, kan ini kan soal yang harus dibicarakan sebelum kita kan tahu lah, yang namanya lawyer kan, nggak ada main somasi langsung kan? Yeah. Biasanya, oke, okay, kamu mau apa? Saya mau apa? Bisa settle down apa enggak? Kalau enggak, oke, okay, kita perkarakan gimana? Dalam kasus ini misalnya? Iya, yang kalau terkait beliau-beliau tadi yang kita sama-sama tazim, yang jelas kita harus kedepankan fakta dulu. Yeah. Kemudian juga kita kedepankan bahwa yang beliau lakukan ini tidak bisa ansih kita lihat secara kasat mata aja gitu loh. Artinya tadi Habib Bahar jelaskan ketika beliau sesuatu dianggap keras atau menurut beberapa kalangan bahasa quote unquote radikal dan juga apa namanya fundamental lah begitu kan. Tapi itu sebenarnya hanya covernya. Intinya sebenarnya yang dilakukan itu adalah yang terbaik untuk bangsa, untuk anak negeri, untuk umat, untuk masyarakat, untuk Indonesia gitu. Artinya kita kedepankan itu dan memang itu faktanya. Artinya kita sampaikan yang memang tidak sampai kepada mereka-mereka itu. Gitu. Tadi mungkin ruh-ruhnya belum sampai gitu kan. Yeah. Nah, kita coba sampaikan pesannya aja. Kalau ruh itu kan pesan Allah, tapi pesannya kita juga sampaikan. Ini kita maksimalkan di situ sih Bang, biasanya seperti itu. Oke. Okay. Soalnya Habib Bahar ini memang tuh saya lihat matanya itu kenceng banget. Tapi kalau sudah tersenyum itu luar biasa itu. Kita peluk-peluk, kita cium-cium. Bib, kalau saya mau jujur ya, Habib itu kuat sekali ininya. Apa ya? Kalau kita berhadapan sama orang tuh kuat sekali ininya. Apa namanya itu? Karisma. Karismanya. Gitu. Jadi orang tuh segan sama Habib. Gitu. Jadi ketika orang segan, orang gak mau berhadapan. Gimana perasaan Habib? Saya biasa-biasa aja. Saya biasa-biasa aja. Iya. Saya tidak menganggap diri saya hebat. Saya tidak menganggap diri saya lebih pintar dari orang lain. Bahkan saya sampai sekarang masih belajar. Bahkan saya menganggap diri saya ahli maksiat, banyak dosa. Andaikan dosa bisa dilihat, andaikan setiap perbuatan dosa ada satu titik hitam di wajah, Bang Refli tidak akan menemukan titik putih di wajah Bahar bin Smith. Karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Saya tidak merasa suci. Saya banyak dosa, ahli maksiat. Akan tetapi,
Sekali lagi saya bilang, pribadi saya dihina, dicaci, dimaki, difitnah, saya tidak akan pernah marah. Dan tidak ada dendam dalam hati saya. Tapi kalau udah masalah rakyat, masalah bangsa, masalah agama, masalah hak-hak orang, tanpa saya pandang rasnya, sukunya, atau agamanya, saya bakal membela mereka. Bahkan nyawa jiwa saya murah harganya. Sekarang contoh, Bang Refli, mungkin waktu saya ke Nusa Kambangan itu, Bang Refli udah pernah bahas belum sih? Sudah. Bukan bahas, Bib. Saya kan kita ngobrol berdua itu 3 jam, 4 jam. Bukan. Ya. Penyebab. Dibawa ke Nusa Kambangan. Penyebab saya ditahan lagi. Yang mana? Yang kan saya bebas dari Pondok Rajab. Ya. Terus ditahan lagi kan? Ya. Ya kan, ditahan lagi kan karena alasannya 2. Pelanggaran COVID. 1 pelanggaran COVID, 2 ceramah provokatif. I see. Iya kan? Ya. Nah. Sekarang saya ingin bertanya ke Bang Refli. Sebagai Bang Refli, bukan sebagai tokoh. Iya. Bukan sebagai Refli Harun. Tapi Bang Refli sebagai rakyat dan masyarakat. Iya. Siang saya keluar, malam saya ceramah. Iya. Apa isi ceramah yang katanya memprovokasi, yang katanya meresahkan masyarakat? Iya. Apa isi ceramahnya? Di situ saya bilang, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. 1. Apa gitu provokasi? Enggak dong. Itu undang-undang itu. Enggak. Saya pengen Bang Refli menjawab bukan sebagai tokoh, bukan sebagai ahli tata negara, sebagai rakyat, sebagai masyarakat aja. Ya kalau masyarakat kan senang saya. Enggak mungkin enggak senang, orang dibela saya. Oke. 2. Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah. Perusahaan-perusahaan, mal-mal, hotel-hotel milik asing tetap buka di masa corona. Tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup? Apakah itu provokasi? Rakyat senang. Apakah itu meresahkan masyarakat? Meresahkan pejabat. Jadi problem kita nih, Bib. Yang ketiga? Iya. Yang terakhir, saya bilang, berapa banyak pengangguran di Indonesia, anak-anak muda, pemuda-pemudi yang tidak punya kerjaan, tetapi di masa corona tenaga kerja dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali. Salah saya ngomong begitu? Bagi rakyat nggak salah. Provokasi? Bagi pejabat iya. Bagi pejabat. Meresahkan? Bagi pejabat iya. Itu perkataan saya, meresahkan memang. Bagi pejabat. Meresahkan bagi orang-orang yang mengatakan itu meresahkan masyarakat. Iya. Jadi problem kita ini memang. Jadi ya. Saya heran Bang Refli. Ini buzzer-buzzer ini yang suka di YouTube, di apalah, di TikTok, via atau apa, saya nggak ngerti itu mereka. Mereka ini belum ada. Kita ini udah main, saya udah dakwah di dunia fakta dari tahun 2003. Jadi kita nggak biasa main dunia maya. Di dunia nyata. Kalau mereka kan bersembunyi. Berhadapan dengan manusia langsung. Lah iya, saya ceramah. Bang Refli, apakah Bang Refli pernah nemu orang ceramah satu malam 13 tempat di dunia ini? Ada nggak orang yang satu malam ceramahnya 13 tempat? Ada. Bahar bin Smith. Ada nggak orang yang ceramah ditungguin sampai habis subuh? Ratusan ribu orang yang nunggu. Ya, Bahar bin Smith tadi. Nah, makanya permasalahannya di situ. Padahal jikalau ada yang bilang, oh karena mau pemilu, mau apa. Saya udah bilang, saya 2024 gak ada urusan. Mau siapapun jadi capres, saya gak ada urusan. Yang penting amanah. Hah? Yang penting amanah pemimpinnya. Yang penting ya, saya gak mau ikut campur, bahkan saya mau golput. Oke. Saya golput. Tapi, saya menyarankan, memberi nasihat. Kewajiban dong. Iya. Bagi orang yang berakal, bukan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi ketika diberi 2 pilihan yang baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya, dia bakal pilih yang paling baik.
Dan ketika diberi dua pilihan yang buruk, dua pilihan yang rusak, dia tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia akan pilih yang paling ringan kerusakan dan keburukannya. Itu aja nasihat saya buat 2024. Saya golput, nggak akan pilih siapapun. Luar biasa. Tapi yang penting, kalau sama-sama baik, cari yang paling baik. Kalau sama-sama buruk, iya, cari yang buruknya sedikit. Itu kan orang berakal begitu. Iya. Ketika diberi dua pilihan yang baik, cari yang paling baik. Pilih yang paling baik. Iya. Kalau ada dua-dua yang buruk, yang ringan keburukan iya, yang pilih. Iya. Jangan terbalik ya. Kalau Barry Smith, golput. Karena cukup sudah saya dikhianati. Ini viral lagi nanti. Viral. Okay. Bahar bin Smith golput karena cukup dikhianati ya. Iya. Saya orang A. Oke, berarti kalau yang mengkhianati pasti yang pernah pernah nyalon. Bib, saya sambil nyari-nyari pertanyaan yang relevan, Bib ya. Oke. Okay. Tapi ada satu pertanyaan. Jadi kalau saya mata saya lihat ini bukan lihat apa-apa, saya mau cari pertanyaan yang relevan. Ini kan orang mau berdebat nggak kerokaruan semua kan? Ini kan bulan Ramadan, Bib. Amalan Ramadan, keutamaan Ramadan, apapun yang terkait dengan Ramadan yang menurut Habib perlu di highlight, yang barangkali orang lupa, ya kan? Orang nggak ingat atau jarang sekali disampaikan oleh ulama atau dai atau penceramah. Nah itu penting itu, Bib. Ini kalau saya bahas Ramadan sampai besok malam kita nggak kelar. Jangan, kira-kira clue aja satu dua clue. Gitu. Intinya saja. Iya dong. Intinya. Oke. Saya mau, sambil cari yang relevan ya pertanyaannya. Mau buka kitab apa enggak? Enggak perlu ya? Buka kitab juga boleh. Oke, enggak perlu lah. Oke. Mbak Refri kok mau lihat situ apa lihat sini? Saya dengar. Oke. Okay. Jadi mata saya di sini tapi saya dengar di situ. Oke. Okay. Gitu. Ramadan syahrus siam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul istiqamah. Ramadan adalah bulan yang dimana bulan kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat taat, berbuat patuh. Bulan yang dilipat gandakan amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang dimana Allah memberikan rahmat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana Allah memberikan maghfirah, pengampunan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan amal. Satu zuhur, satu rokaat di bulan Ramadan sama seperti 100 rokaat di bulan yang lain. Satu zuhur di bulan Ramadan sama seperti 100 zuhur di bulan yang lain. Ini pelipat gandaan amal. Syahr alladzi awaluhu rahmah wa usaduhu al-maghfirah wa akhiruhu idqal minan nar. Bulan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya pengampunan, 10 hari ketiganya Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang ada di dalamnya tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bang Rifli mau tahu? Iya. Yeah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah beri keutamaan yang luar biasa. Salah satunya Ramadan. Mbak Refli, umat terdahulu, kalau kulit mereka terkena najis berat, itu harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Oke. Tapi kita tidak. Ketika kena najis berat, cukup 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Lihat keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Umat terdahulu kalau berbuat dosa besar harus cari tebing yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diampuni dosanya. Kita berbuat dosa besar cukup minta ampun kepada Allah, bertobat, karena ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, Ramadan ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya para nabi, para rasul itu iri kepada kita. Iya. Iri. Bahkan dalam kitab dijelaskan begini. Nabi Adam berkata, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Muhammad karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan, keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku. Bayangin, Mau Rafli. Nabi Adam bilang, Allah kasih ke umat Muhammad 4 macam kemuliaan tapi tidak Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka. Pertanyaannya, apa 4 macam kemuliaan itu? Pertama, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Nabi Rasul itu maksum. Yeah. Mau berbuat salah, Nabi Musa membunuh, tapi maksum, terampuni dari dosa. Ketika aku berbuat salah, makan buah khuldi,
Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Ini tidak Allah berikan kepada aku. Okay. Yang kedua, ketika aku berbuat salah, dalam riwayat 450 tahun Nabi Adam bertaubat, belum Allah terima taubatnya. Ketika di kota Mekah, baru Allah terima taubatku. Tapi bagi umat Muhammad, mereka bertobat gak harus ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun Allah terima taubat mereka. Ini tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang ketiga, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Aku makan, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat dosa, mereka melacur, mereka berzina dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Dalam riwayat, Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basrah. Tapi bagi umat Muhammad, berbuat salah di dunia, tobat, meninggal husnul khotimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Itu kata Nabi Adam. Saya, Bang Refli, kita semua, tanpa kita minta, kita telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, Ramadan salah satu kemuliaan dan keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan, yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kalau saya mau bahas intinya saja, perlu saya bacakan bahasa Arabnya. Di sini saya bawa kitab kuning. Saya bahasa. Jadi langsung saya artikan aja ya. Biar agak cepat ya. Fadilah Tarawih aja. Fadilah Tarawih ya. Fadilah Tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya. Saya nggak bacakan ininya. Maksudnya saya nggak baca apa Arabnya. Biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah via tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar, tapi oke lah saya baca. Enggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, enggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, okay. Silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Kayaumi lailati awwali fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dzambi minal mu'min yakhruj. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali di rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lahu yaghfiru dzaniyah lailai wa fi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, zambika min taqaddama ma ghafara Allahu amal istati fil arsy tahta min malkun nadir salisat wa fi. Pada malam ketiga yakni malaikat di bawah arsy berseru mulailah melakukan amal kebaikan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Malam keempat, wal furqan wa zabur wal injil taurat qira'ah mithlul ajr milahu rabbi ala lewafi. Orang yang tarawih pada malam keempat sama seperti dia membaca Injil, pahalanya sama seperti orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Malam kelima, Al-Aqsa Masjidil Madinah dan Masjidil Haram wa fi shalla man mithlu ta'ala a'tahu Allah al-khamis al-laylah. Yang intinya pada malam kelima Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Itu keutamaan ya orang yang orang yang ini di tarawih di hari keberapa tadi? Kelima. Lailatul Sadisah. Tarawih di hari ke-6. Langsung bahasa Indonesianya aja ya. Iya. Pada malam ke-6 Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur dan setiap batu tanah pun memintakan ampun untuknya. Baitul Ma'mur itu tawaf malaikat ya. Iya. Malam ke-7, saya udah biasa pakai Wahamman Fir'aun ala. Pada malam ke-7 seakan-akan memulai zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dari Haman. Jadi orang yang terakhir surat ke-7 itu seakan-akan dia itu telah menolong Nabi Musa
dari serangan Fir'aun dan dari serangan Haman. Yani ini kan keutamaan yang begitu luar biasa. Ini baru sampai 7 nih. Belum saya baca yang itu, lain-lain. Itu apa? Itu hadis apa itu? Ya, ini dalam kitab Durratun Nasihin. Oke. Okay. Kitab Durratun Nasihin, Fadailul A'mal. Keutamaan dalam beramal, bukan hadis. Oke. Okay, ini targhib dan tarhib. Oke. Okay. Pokoknya karya dari ulama ya. Bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib itu apa? Targhib dan tarhib itu adalah yakni suatu perkataan, ucapan untuk memotivasi, mendorong orang untuk melakukan amal kebaikan itu. I see. Dengan adanya ini, keutamaannya ini, keutamaannya ini. Dan ancaman-ancaman yang kalau kalian melakukan dosa, nih kalian akan mendapatkan ini, begitu. Jadi tidak saya bacakan sampai akhir, itu saja. Oh, nah, terus inti daripada puasa. Ini yang paling penting bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang, idh raja ar-rasul galar rasul sallallahu alaihi wasallam raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah perang dari perang yang kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang kecil, bagaimana mungkin ini perang besar ya Rasulullah? Ada musuh yang paling besar. Ada musuh yang paling besar, ada peperangan yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan syahwat. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk berperang melawan hawa nafsu. Loh, kok bisa? Nanti saya jelaskan. Jadi musuh terbesar kita itu pertama adalah hawa nafsu, Bang Refli. Itu musuh terbesar kita. Kedua iblis, ketiga kafir harbi, keempat orang munafik. Kelima orang fasik. Itu musuh kita. Ya. Tapi tetap yang terbesar hawa nafsu, syahwat. Kenapa? Karena adanya dalam diri kita sendiri. Makanya Imam Busiri mengatakan an-nafsu katifli an tuhmilhu syabba ala hubir radai wa indaftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu baik bagaikan bayi yang menyusui. Yang kalau tidak disapih, sampai kapanpun bayi itu akan menyusu. Kalau zaman dulu kan kita orang waktu nyusu sama ibu kita kan disapih pakai yang pahit-pahit itu kan, yeah, biar kita berhenti. Yeah. Nah, jadi akal kita ini adalah ibu. Hawa nafsu itu adalah anak kita. Jadi jangan sampai kita yang dikuasai hawa nafsu. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh hawa nafsu. Akal yang harusnya menguasai hawa nafsu. Akal yang harusnya memperbudak hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu luar biasa loh. Makanya dikatakan, tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira. Fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Okay. Dan sungguh celaka bagi orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Kita manusia, Allah ciptakan sempurna. Malaikat, Bang Rifli. Minum pip kalau anu. Iya. Malaikat. Malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Makanya enggak heran malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat. Karena apa? Punya akal, enggak punya nafsu. Nafsu. Kedua, bahaim, binatang. Sebaliknya, Allah ciptakan nafsu tapi enggak punya akal. Enggak punya akal. Otak punya. Iya. Akal enggak. Makanya binatang kalau ada kambing, sapi makan rumput tanaman orang, mereka enggak mau tahu itu. Enggak, orang enggak punya akal. Emang mereka tahu itu rumput orang? Ada kucing nyolong maling, kucing ngambil apa namanya, ikan ini apa segala macam. Kalau Idul Adha sering saya lihat itu kambing laki sama kambing laki. Binatang nggak punya akal, dan mereka binatang ini awal huturab, akhir huturab. Awalnya tanah kembali kepada tanah, nggak ditanya, nggak dihisap. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Babi, lihat babi, dia makan, dia buang kotoran, makannya lagi. Dia makannya lagi. Enggak ada akal.
Nggak ada akal. Dan di akhirat mereka ini kayak saya contohkan anjing dan babi lah. Yang dimana anjing dan babi ini termasuk syarat dabbah, binatang sebenarnya babi sih, syarat dabbah, binatang yang paling buruk. Apa ya ini yang paling inilah, yang paling hina. Yeah. Ke dalam sisi syariat. Yeah. Tapi dalam sisi hakikat belum tentu kita lebih mulia yeah. daripada babi dan anjing. Bahkan yeah. saya berani berkata, kita kebanyakan dari kita anjing dan babi masih lebih mulia daripada kita. Karena lebih setia mereka. Nah, saya mau tanya sama Bang Refli. Anjing dan babi, awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Saya tanya Bang Refli, tolong Bang Refli jawab ya. Iya. Apakah nanti Allah di akhirat bakal nanya, kenapa? Karena mereka punya nafsu loh, enggak punya iya. akal. Iya. Apakah Allah bakal tanya, "Eh anjing, eh babi, sudahkah kamu sholat?" Allah bakal nanya gitu? Enggak dong. "Eh anjing, eh babi, kenapa kamu kenapa kamu enggak puasa?" Ya enggak dong. "Eh anjing, eh babi, kenapa kamu maling uang rakyat?" Enggak. "Eh anjing, eh babi, kenapa kamu mengambil hak rakyat?" Enggak. Enggak. "Eh anjing, eh babi, kenapa kamu membunuh orang yang tidak bersalah?" Allah bakal nanya gitu? Enggak. "Eh anjing, eh babi, kenapa kamu musuhi para ulama?" Enggak. "Eh anjing, eh babi, kenapa kalau jual aset negara merugikan rakyat?" Ya enggak. Allah bakal nanya gitu? Ya enggak dong. "Eh anjing, eh babi, kenapa kau zulimi kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa engkau jual agama, kau jual ayat-ayat Allah? Hah? Kau jual ayat-ayat Allah, kau jual hadis demi urusan perutmu. Eh anjing, eh babi, kenapa engkau jadi penjilat-penjilat penguasa sehingga kau jual agamamu padahal engkau adalah orang-orang yang mengerti agama?" Apakah Allah bakal tanya gitu? Iya. Enggak. Kenapa? Karena mereka enggak punya akal. Karena mereka binatang, awaluhu turab wa akhiruhu turab. Ini ditanya seperti itu. "Eh anjing, eh babi, kenapa kau merampas hak orang?" Apa kalau nanya gitu? Enggak. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu Bang Refli? Kenapa? Yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Hawa nafsu. Nafsu. Yeah. Yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu Bang Refli? Akal. Intinya apa? Intinya barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, mengalahkan nafsunya, memperbudak nafsunya, kedudukan dia lebih tinggi dari malaikat. I see. Paham ya? Yeah. Dan barang siapa sebaliknya, yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, hawa nafsunya, syahwatnya, memperbudak akalnya, menguasai akalnya, sehingga mendorong dia untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zolim, untuk berbuat semena-mena, untuk berbuat semenang-wenang, untuk merampas hak orang, untuk menyakiti orang, untuk apapun itu perbuatan maksiat, dholalat, maka kedudukan dia lebih rendah daripada binatang. Iya kan? Salah yang ngomong? Enggak salah. Nah. Makanya kita kalau di bulan Ramadan. Kalau orang menangkap substansinya, tapi kalau orang menangkap intonasinya, itu lagi bermasalah. Nah makanya di bulan Ramadan ini, ayo sama-sama kita lawan hawa nafsu kita, syahwat kita. Banyak orang Ramadan puasa. Oh saya puasa. Iya, kau puasa, tapi kedua matamu tetap memandang hal-hal yang haram. Puasa, tapi lidahmu tetap fitnah, ghibah. Puasa, tapi tetap tanganmu berbuat curang, tanganmu merampas hak orang, tanganmu yang berdagang melebihkan apa timbangan dagangannya. Kenapa intisari puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi menahan anggota tubuh, zahir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Merekalah orang-orang yang menang. Kalau satu Syawal kan Lebaran kan disebut Yaumul Fallah, hari kemenangan. Itu bukan hari kemenangan milik orang-orang yang cuma puasa doang, tapi matanya masih memandang perkara yang haram, tapi masih ngerampas hak orang, tapi masih berbuat zalim. Enggak. Hari kemenangan itu adalah hari milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya. Milik orang-orang yang menang menahan dan mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dari mana kita bisa tahu
kalau puasa kita diterima atau tidak. Itu penting kan? Penting, penting. Nah, gampang. Kalau sebelum Ramadan kita buruk, setelah Ramadan kita jadi baik, puasa kita diterima. I see, artinya ada perbaikan. Yakni tazidul barakah, bertambah keberkahan, tazidul ta'a, bertambah ketaatan. Kalau sebelum Ramadan puasanya sholatnya bolong-bolong, habis Ramadan sholatnya tetap bolong-bolong, ya sama aja. Karena tidak bertambah ketaatan. Ketika bertambah ketaatan, bertambah kepatuhan, maka puasa kita diterima. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ada hal baiknya di sini. Ternyata para buzzer pembenci Habib ini aktif nonton di sini. Oh gitu? Iya. Jadi rupanya ada juga bagusnya kan. Kalau sudah ngikutin itu ngapain nih nonton dia kan. Nah, tapi ini rupanya yang pembenci yang ngata-ngatain aktif dia di sini. Mungkin itulah yang namanya Habib Bahar bin Smith. Jadi antara pencinta dan pembencinya sama banyaknya. Sama banyak. Kalau balance belum tentu, sama banyaknya ya. Enggak, bilang sama mereka. Bilang sama mereka yang menghina, mencaci, memaki. Ya. Hina Bahar, caci Bahar, maki Bahar. Sesuka hati kalian. Demi Allah, tidak ada sedikit pun kebencian Bahar kepada mereka yang menghina dan mencaci dan memaki. Iya, insya Allah ya. Malah kita doakan mereka kayak Rasul kan, ketika dilempar di apa Taif, dia malah doakan kan. Padahal malaikat sudah kasih yeah, privilege ya, mau diapain itu. Oke, kita harus fair ya. Kita bacakan klarifikasi fikih Satari tadi, karena ada pembaca yang kemudian mengatakan hal itu ya. Ini buat Dinda Aziz ya. Jadi rupanya oke, ternyata Tu Bagus Fikih Satari Cawalkot Kota Bandung, dosen staf khusus Kemenkop dan UKM. Berarti staf khususnya Deano ini siapa? Yang mantan ICW itu? Teten Mas Duki ya. Oke, klarifikasinya ini. Karena banyak yang salah paham, saya coba jelaskan sedikit mengenai isu aviation security. Satu, APSEC bertugas menjaga keamanan objek vital negara. APSEC bertanggung jawab terhadap area kerja masing-masing. Saat bekerja juga tidak boleh meninggalkan posnya. Ini tertera dalam job desk. Oke. Okay. Apalagi ada klarifikasi. Dia kalau nggak salah tiga klarifikasinya ya. Iya tadi. Kemudian, walaupun saya juga ngerti nih, ini bukan wilayahnya komisaris, ini wilayahnya direksi. Ini komisaris dia ya? Iya, maksimal direksi itu. Maksimal direksi. Komisaris kan hanya iya, mengawasi pertimbangan. Iya. Jadi aneh menurut saya. Jadi kadang-kadang dia nggak paham juga job desk. Kadang-kadang gitu ya. Padahal bicara job desk. Iya. Nah, saya paham begitu kalau saya mantan komisaris juga. Paham dong begini-begini. Oke. Jadi makanya saya tidak pernah aspek internal, saya tidak pernah ikut. Kecuali waktu ada pegawai yang korupsi, nah langsung saya turun tangan ke publik langsung untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi lagi. Dua, investigasi yang dilakukan oleh tim AP2 dan Otban wilayah 1 ditemukan bahwa penjemputan ke Garbarata hari Jumat 3 Maret 2023 didasari atas inisiatif sendiri dari 3 ex personal APSEC yang seharusnya bertugas di screening bagasi dan pintu keluar ya. Tuh. Kemudian tertera dalam tata tertib APSEC di bandara, meninggalkan pos pada saat bertugas tanpa seizin pimpinan merupakan pelanggaran indisipliner berat. Tiga ex personal APSEC telah melanggar SOP dengan meninggalkan lokasi tugas tanpa izin pimpinan untuk kepentingan pribadi. Luar biasa, kepentingan pribadi ya. Kemudian, empat, tiga personal APSEC non-organik dimaksud Kamis 30 Maret 2023 kemudian diambil tindakan tegas dengan sanksi terberat oleh manajemen Angkasa Pura II dikembalikan ke perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang merupakan mitra AP2. Saya terinfo mengenai hal ini pada hari Jumat 31 Maret 2003. 5.
Saya mendukung semua upaya dari manajemen Angkasa Pura II untuk selalu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan dan terus melakukan perbaikan operasional. Mari kita kawal sama-sama transformasi Angkasa Pura II ini menjadi lebih baik lagi masa mendatang. Terima kasih, luar biasa. Oke, ini karena Revli Harun juga pernah jadi komisaris ya, dan juga orang hukum juga. Oke, kita lihat klarifikasi seperti ini. Tapi yang harus kita pahami adalah komisaris itu enggak kerjanya begini. Yeah. Enggak. Sebentar, gitu. Saya mau nanya. SOP tadi. Kenapa? SOP tadi yang mau Refli baca, tidak boleh meninggalkan sama sekali. Iya. Jadi dia jadi saya bacakan lagi, BB. Enggak, sama sekali tidak boleh meninggalkan. Iya. Oke. Jadi tertera dalam tata tertib APSEC di bandara meninggalkan pos pada saat bertugas tanpa seizin pimpinan, ya, merupakan pelanggaran indisipliner berat, ya. Tiga ex personal APSEC telah melanggar SOP dengan meninggalkan lokasi tugas tanpa izin. Jadi dia berdalih izin pimpinan, ya. Jadi wah, ini diizinkan. Tapi sekali lagi kita kan bicara soal diskriminasi juga. Kalau wah, ini kadang-kadang izin itu post factum loh sifatnya kadang-kadang. Yeah. Post factum itu kita ngawal dulu orang, nggak baru kemudian wah ini saya izinkan. Padahal oh, jadi kalau dapat izin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini menurut dia. Tapi satu sekali lagi yang saya katakan, kadang-kadang izin itu post factum. Jadi nggak mungkin dia misalnya ada siapa, oh izin dulu pimpinan, apalagi terus itu teorinya nggak mungkin di lapangan. Bisa kameranya dideketin kemari? Iya. Bisa? Enggak, bukan begitu, Bib. Nanti kita masukkan di situ, bukan di kameranya. Iya. Nanti dimasukkan gitu. Ini ada izin pimpinan nggak? Suruh si Vicky Satari itu, ya, untuk apa namanya? Untuk dia ingin lagi. Untuk dia apa? Enggak usah ditiru, Bib. Nanti langsung di anu aja. Enggak, untuk dia ini, untuk dia apa? Klarifikasi. Ini ada izin pimpinan nggak? Dan jangan ada dusta ya. Ini ada izin pimpinan nggak? Satu. Itu ada izin pimpinan nggak? Oke. Terus ini apa ini? Ini artis Korea ya? Iya. Ini lagi nih. Oke. Ini ada izin pimpinan nggak? Terus kita share dulu ya. Jadi jangan. Ini ada izin pimpinan nggak? Oke, kita share dulu di RH dulu ya. Nah itu. Jadi yang penting jangan dilihatkan di situ, Bib. Lihatkan di sini. Oh, berarti saya kirim ke Bang Ajis ya? Iya, sudah dikirim. Enggak ada lagi. Ada lagi. Ya, oke, kirim. Ada lagi. Oke. Kirim langsung juga bisa, Bib. Sebentar. Oke. Okay. Nah, tapi sekali lagi sambil ngirim, mungkin Dinda Aziz perlu komentari soal itu. Silakan. Oh ya. Yang tadi. Ya, yang jelas argumen-argumen itu tentu saja bisa diterima oleh semua pihak masyarakat terutama ya. Tapi kita pastikan dulu yang pertama tadi. Yang pertama soal job desk. Dia bicara job desk. Saya tadi juga sependapat dengan Bang Refli bahwa apa itu job desk-nya dia. Yeah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi juga gitu kan. Artinya komisaris bukan itu job desk-nya. Yeah. Dia bicara job desk tapi job desk-nya tidak sesuai kan begitu. Yeah. Kemudian yang selanjutnya, bait selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi dengan tindakan-tindakan pihak lain, APSEC lain gitu kan. Apakah itu ada izinnya juga? Seperti itu. Ya. Banyak contohnya yang tadi saya sudah kirimkan juga. Sudah ya, sudah ditampilkan, Bib. Ini saya kirim. Ini sudah ditampilkan satu ya. Iya, yang tadi. Oke, okay, yang tadi. Oke. Okay. Nah, itu. Jadi apakah itu ada izinnya juga gitu kan. Kalau ini itu, Korea ya, artis ya? Sepertinya ya dari okay. Blackpink. Ini yang saya kirim ulama habaib, bukan tanpa sekali lagi. Tanpa menghormati rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Iya. Beliau-beliau guru saya. Tetap dengan menghormati ya. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, saya hormat ke beliau-beliau, saya cinta ke beliau-beliau. Beliau-beliau saya taruh atas kepala saya. Tapi hanya untuk seperti tadi yang saya katakan, perbandingan. Langsung ke Bang Refli ya. Iya. Tapi ini kayaknya channel YouTube enggak bisa dibuka. Oke. Kalau channel YouTube enggak bisa kita buka, nanti aja. Nanti kita pas kita recycle ini kita tampilkan ya. Iya, oke. Iya, jadi atau di capture aja ya. Di capture. Okay. Di capture. Enggak. Di capture aja. Enggak dibuka dulu.
kan ntar nggak tahu. Dibuka dulu, oke. Ya silakan Habib mengcapture-nya. Nah, okay, ya, ya. Jadi memang diskriminasi itu yang kita pertanyakan di sini, gitu kan? Apakah ada gitu? Apakah hanya karena ini seorang Habib Bahar? Tadi jelaskan artis-artis atau tokoh-tokoh lain seperti itu. Ya. Nah, menurut saya ini harus jadi perhatian juga. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, kita akan menempuh langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan dalam ini sesuai dengan UU Ciptaker tadi kan disampaikan kan Ciptaker dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan soal tersebut. Jadi dikembalikan ini dalam apa bentuknya? Dikembalikan kemudian diberhentikan oleh perusahaan outsourcingnya atau dikembalikan tapi tetap diperusahaan dengan yang lain. Itu makanya kita pastikan dulu nanti. Jadi tiga hal itu yang saya bisa sampaikan dan kita tanggapi terkait dengan klarifikasi tadi seperti itu. Dikecilin dulu, nah itu. Yeah. Jadi intinya adalah selalu ada ruang negosiasi ya. Iya, ada negosiasi karena kan ini juga tadi kalau kita berdebat di masalah job desk, berdebat di permasalahan mengenai pelanggaran gitu kan, itu kan menurut saya naif. Masyarakat juga lihat itu gitu loh. Itu justru akan makin mempertegas ada perbedaan perlakuan ya antara seseorang dengan yang lainnya. Sebenarnya gini, dan itu nggak boleh juga. Iya, sebenarnya sekalian begini, walaupun saya ini pewawancara, tapi ya yang begini-begini kan kadang-kadang saya juga harus berkomentar ya. Gini, yang namanya pemecatan itu adalah sekali lagi saya kirim ke Marefli ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi kalau mau ini, ayo kita yang adil. Pecat mereka semua. Tolong tampilkan. Ini malah di bandaranya ya. Di anunya, oke. Ya, saya kira ini kita tampilkan nggak usah ya? Tampilkan ya. Tampilkan. Oke, kita tampilkan ininya ya. Kita tidak menyebut orangnya siapa. Iya. Kita nggak perlu. Tapi saya hormat kepada beliau. Saya cinta kepada beliau. Jadi beliau semua guru saya. Jadi kita harus paham yang namanya apa? Yang namanya apa? Dalam jurnalistik itu asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi kita kan kadang-kadang kalau melihat foto ini kita harus tahu kejadiannya di mana, konteksnya di mana gitu. Gitu. Nanti begitu kita orang mengatakan wah ini konteksnya berbeda dan lain sebagainya itu. Asosiasinya berbeda nanti. Ya, itu itu yang pertimbangan saya, Bib, ya. Jadi kita kan gini. Kalau kita melihat foto itu nanti kita lihat videonya aja ya, lihat YouTube-nya aja. Nanti kita ini kan ya, YouTube-nya aja. Kalau screenshot ini nanti agak riskan dari sisi hukumnya, agak riskan. Maksudnya riskan gimana? Gini, Dinda Aziz sudah pasti tahu kalau kita menampilkan sesuatu hal dan kita cuma screenshot satu momen, padahal itu ada satu rangkaian, itu nanti justru kita dianggap menyebarkan hoax misalnya, gitu ya? Kok hoax kan ada ini YouTube-nya? Ya makanya nanti YouTube-nya yang akan kita anu, karena kan kita nggak punya kemampuan untuk menampilkan YouTube-nya di sini, jangan screenshot-nya. Nanti pas ada rerun bukan screenshot-nya, itu tadi kan yang dikirim juga gambar juga kan itu? Ya kalau pertama. Itu gambar nggak mengenai objek siapapun. Jauh, nggak spesifik ke. Iya, nggak spesifik ke orang. Maksudnya itu kan artis juga. Maksudnya itu kan artis. Iya, tapi nggak spesifik. Jauh dia. Nggak ketahuan siapa dia. Kalau ini kan spesifik. Dekat. Gitu. Oh, nanti dekat. Ya. Oke. Jadi itu kadang-kadang ada beberapa hal, Sobat Era sekalian. Kita kadang-kadang gini. Wah, semangat sekali tuh Sobat Era. Tampilkan lalu dan lain sebagainya. Iya, ditampilkan. Tapi begitu kita harus mempertanggungjawabkan asas praduga tak bersalahnya, kita yang keok jadinya karena kita mau melakukan sebuah exposure tanpa kejelasan gitu loh. Jadi kita harus ada kejelasan dulu gitu. Makanya saya, Bib, misalnya ada isu, Bib, saya itu tidak akan bahas isu itu walaupun saya tahu 100% isu itu benar. Kenapa? Saya kalau sudah ada beritanya baru saya bahas. Kenapa? Nanti ditanya dari mana sumbernya.
sumbernya dari Aziz. Aziz dari mana, dia yang mati. Gitu, oke okay, ya. Nah, biar ini pendidikan bagi publik juga. Kadang-kadang memang ada ada batasan-batasan seperti itu. Media yang tidak boleh mengeksposur orang ya, kecuali kalau orangnya hadir di sini ya, mengklarifikasi dan lain sebagainya. Oke, okay. Tapi intinya adalah nah kalau yang Vicky Satari tadi, karena dia sudah mengklarifikasi ya. Sama-sama, maka kita juga bisa menjawab klarifikasi beliau ya, ya. Oh, bukan jobnya juga bukan dia ya. Dia kan mengawasi direksi, yang ke publik itu direksi. Iya. Kadang-kadang juga tidak di rootnya. Itu harus paling tinggi malah. Iya. Itu paling tinggi, harusnya di bawah gitu. Itu ada kan. Iya. Tapi okay. Tadi juga dikatakan legal apa, SM-nya ya kalau nggak salah. Gitu. Dia, tapi kan itu sebenarnya dari legalnya harusnya yang atau bagian komunikasinya. Iya. Bukan bagian job desk komisaris seperti itu. Iya, oke. Okay. Tidak terasa kita sudah 1 jam lebih ini. Iya, oke okay, ya sahabat era sekalian. Rasanya banyak yang bertanya ini ya. Wah, tapi memang pro dan kontranya luar biasa ya. Pokoknya gak bikin keonaran kan. Iya, tapi yang jelas ini bukan keonaran. Masa cuma di apa YouTube keonaran. Tapi keonaran bersifat YouTube ya. Okay. Biarin aja mereka sama mereka berantem. Ini bukan mereka sama mereka, ini antara pencinta Habib sama yang pembenci Habib yang berantem di sini. Iya, harusnya kan nggak boleh begitu. Biarin iya. Aja, saya udah bilang ke pecinta-pecinta saya tuh, udah biar aja lah, mereka mau ngomong apa udah, biarin aja, terserah mereka. Iya, tapi biasanya selalu ada pro dan kontra di sini, karena yang nonton itu, yang pro Refli Harun banyak, yang nggak suka Refli Harun banyak juga. Begitu ditambah Habib Bahar banyak juga tambah ya, tambah banyak. Dinda Aziz closing statement dulu, nanti Habib Bahar terakhir. Ya, terima kasih. Jadi momen soal viral ini yang jadi isu itu tadi, Abang dan pemirsa sekalian, saya anggap adalah salah satu yang mencederai proses berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi dengan baik. Kenapa? Karena ketika ada pihak yang putih kemudian didekati oleh pihak yang merah, jadi masalah. Yeah. Begitu juga, saya nggak tahu sebaliknya atau enggak. Yeah. Dan contoh misalnya gini, dari pihak, let's say Pak Prabowo lah misalnya, saya gamblang aja bicara, dan teman-teman dari Gerindra, kemudian memilih untuk ada di dalam kekuasaan atau di apa yang sekarang berkuasa gitu, yang berwenang. Ya. Kita juga seyakinnya tidak dalam posisi menghina dan juga mencerca mereka. Ya. Gitu. Atar ini bagian dari demokrasi, kita harus menghormati gitu. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada pihak dari penguasa dari institusinya kemudian mendekati Habib Bahar, cium tangan, itu adalah hak pribadi. Itu adalah hak yang harus juga kita hormati, bagian dari proses berdemokrasi. Katanya mau rekonsiliasi, katanya bangsa ini dibangun oleh persatuan. Ketika ada yang mau merekatkan bersatu kemudian cinta sama Habib, begitu juga sebaliknya gitu kan. Tidak menghormati, malah menghukum. Ini menurut saya hal yang mencederai proses demokrasi itu sendiri dan harus dihentikan dan tidak seyogianya untuk di akomodir ke depannya. Masyarakat harus cerdas dan juga harus peka bahwa hal ini yang merusak Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Demikian. Bib, closing statement, Bib. Closing statement. Dan closing statement di era channel ini bisa 2 jam sendiri, silakan. Ke sana, Bib, silakan, Bib. Ah, ke kamera, Bib. Ah, itu. Gitu. Closing statement ya? Iya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang telah menghancurkan Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Bahkan kalau ada orang-orang yang ingin berperang dengan kebenaran, mereka akan kalah sebelum berperang.
Ingat, kebencian tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan cinta. Kebencian tidak akan bisa mengalahkan kekuatan cinta. Saya Bahar bin Smith akan sekuat tenaga untuk mengembalikan hak-hak daripada 3 afsek bandara tersebut yang dipecat. Dan apabila hak-hak mereka dikembalikan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau hak-hak mereka tidak dikembalikan, akan saya hadapi, akan saya lawan siapapun, saya tidak peduli. Dan kurang ya, ditarik Bik. Nah, di depan Habib, jangan oh, depan, jangan di samping suaranya. Gitu ya. Soalnya biasanya megang begini. Enggak. Biasanya saya kalau ceramah kan oh, pegang. Oh, I see. Oke. Okay. Dan saya sampaikan kepada kalian, para penghina, para pencaci, para pemaki, teruslah dengan hinaan kalian. Teruslah dengan cacian kalian. Teruslah dengan makian kalian. Hinaan, cacian, makian kalian tidak akan bisa menghilangkan kecintaan dalam hati, yang dalam hati orang-orang tersebut terdapat cinta sejati kepada orang-orang yang ia cintai. Terus, hinaan, cacian, makian kalian. Hinaan, cacian, makian, fitnahan kalian tidak akan membuat Bahar bin Smith lemah. Tidak akan membuat Bahar bin Smith mundur. Bukan selangkah lagi. Tidak akan mundur walaupun sekelingking. Fitnah kalian, hinaan kalian, cacian kalian, makian kalian, ancaman kalian akan saya jadikan sebagai api yang menambah, yang membakar semangat saya untuk membela agama, bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya sampaikan bahwasanya bagi saya, NKRI harga mati. Pancasila harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Dan saya tidak akan berhenti sampai mati untuk melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Itu janji saya. Dan Bahar bin Smith adalah orang yang selalu menepati janji. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, suara-suara keadilan yang saya sampaikan, tidak akan membuat nyenyak tidur kalian para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada seluruh bangsa, rakyat Indonesia, sama-sama kita bersatu. Apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, kita yang Islam disatukan dengan keislaman kita. Kita yang berbeda agama, yang berbeda ras, yang berbeda suku, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, yang berwarna kulit hitam, kuning, coklat, putih, yang berbeda ras dan suku, kita disatukan dengan satu. Apa itu? Kita bangsa Indonesia. Kita rakyat Indonesia. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saudara-saudara sekalian, itu tadi tamu istimewa kita. Pertama adalah Bahar bin Smith, yang kedua lawyernya Aziz Yanuar. Pro dan kontra itu biasa ya dalam alam demokrasi. Yang paling penting kita memberikan kesempatan untuk orang menyampaikan pikirannya, baik yang pro maupun kontra, bukan saling mengkriminalisasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, gini. Oke.